Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, Gubernur bersama Kapolda Jawa Barat mendatangi pos checkpoint pembatasan sosial berskala besar di Underpass Kopo, Margahayu, Kabupaten Bandung, Rabu siang. Di sela-sela kunjungannya, Gubernur pun memaparkan serta memberikan contoh pemeriksaan pada pengguna kendaraan roda 4. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriadi melakukan pengecekan pos checkpoint COVID-19 di Underpass Kopo, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Kedatangan Gubernur dan Kapolda Jawa Barat yakni untuk mengecek pengawasan kepada warga yang keluar masuk di perbatasan kota dan Kabupaten Bandung. Dalam kunjungannya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat memberikan pemaparan serta memberikan contoh pemeriksaan kepada pengguna kendaraan roda 4. Hasil evaluasi di hari pertama pelaksanaan PSBB, masih banyak warga kota dan kabupaten yang melanggar peraturan seperti berboncengan menggunakan roda 2 dan tidak memiliki surat izin tugas. Hari Kamis, jika masih ada pengendara yang tidak mengantongi surat izin tugas pada saat PSBB, akan diarahkan kembali ke tempat asalnya. Sudah bagus ini. Tetapi yang ketiga, terkait dengan kepentingan. Nah, ini kepentingan harus diperjelas. Saya disampaikan, jadi kita semua sepakat akan membuat surat edaran. Intinya adalah setiap warga Kabupaten Bandung harus punya surat izin atau surat keterangan atau surat jalan terkait tujuannya orang itu melintasi daerah PSBB ini. Selain yang dikecualikan juga wajib punya surat keterangannya. Kira-kira seperti itu. Bang, kalau beberapa hari ke depan masih ada pelanggar, akan kita kembalikan. Kalau dari Bandung, kembali ke Bandung. Dari kabupaten, kembali ke kabupaten. Pelaksanaan pemeriksaan di checkpoint kota dan kabupaten Bandung tersebar di 16 titik. Rencananya pemeriksaan checkpoint PSBB dalam rangka penanggulangan COVID-19 akan berlangsung selama 2 minggu hingga tanggal 5 Mei mendatang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.